Percayakah anda sekolah itu adalah perangkap bahaya untuk anak-anak kita? Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Robert Kiyosaki menceritakan dalam bukunya Unfair Advantage bahawa orang asli Afrika dan Asia apabila ingin menangkap monyet, pemburu mereka akan mencari pokok yang mempunyai lubang kecil pada batang pokok dan meletakkan buah-buahan atau kacang sebagai umpan di dalam lubang itu. Kemudian monyet akan datang menyeluk tangannya ke dalam lubang dan mencapai buah dan kacang. Genggaman tangan monyet akan dipenuhi dengan buah ataupun kacang. Monyet itu sudah tidak dapat menarik tangannya keluar dari lubang dan ini memerangkapnya. Tetapi monyet itu masih tidak mahu melepaskan umpan yang digenggamnya. Ia berpusing-pusing, menarik dan menolak tangannya, enggan melepaskan apa yang ia genggam. Tidak lama kemudian, puak asli pun tiba dan dengan mudah membunuh ataupun menangkap monyet itu. Kata Robert Kiyosaki lagi, manusia boleh diibaratkan seperti monyet tadi. Mungkin manusia tidak berpaut pada buah-buahan atau kacang, tapi manusia berpaut pada jaminan pekerjaan, pemilikan dan wang. Disebabkan tiada pendidikan kewangan, maka mereka pun akan terperangkap seperti monyet itu. Kebanyakan orang menghabiskan sepanjang hidup mereka sebagai hamba gaji kepada majikan dan hamba cukai kepada kerajaan. Kiyosaki menyatakan lagi dalam tajuk Sekolah Itu Perangkap, permasalahan yang timbul adalah sistem pendidikan yang sedia ada masih terjebak dalam kehendak era industri. Malangnya, belajar di sekolah sahaja tidak akan mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan dunia yang sentiasa berubah dan berkembang. Secara ringkas, pembelajaran di sekolah berubah pada kadar perlahan dan dunia berubah pada kadar yang jauh lebih laju. Kiyosaki bertanya, mengapa pendidikan kewangan tidak diajar di sekolah? Jawapannya, sekiranya seseorang mempunyai pendidikan kewangan yang kukuh, mereka tidak lagi setia dengan idea jaminan pekerjaan, bergaji tetap dan pencen. Sekiranya seseorang tahu undang-undang cukai, mereka tidak akan membayar cukai yang tidak perlu. Sekiranya mereka faham sistem pembankan, mereka tidak akan menyimpan wang. Mereka tidak akan menganggap rumah mereka sebagai aset kerana mereka tahu ia sebenarnya liability. Sekiranya mereka faham maksud inflasi, mereka tidak akan hidup di bawah paras kemampuan mereka. Daripada cuba mengelak hutang, mereka akan belajar bagaimana menggunakan hutang bagi memperolehi kekayaan, dan mereka tidak akan sewenang-wenangnya menyerahkan wang mereka kepada eksekutif bank di Wall Street, perancang kewangan dan ejen hartanah dengan harapan memperolehi dana persaraan yang terjamin. Paling penting, mereka akan bertanya mengapa mereka perlu bersekolah, siapa guru mereka dan ke mana pendidikan itu membawa mereka. Apa yang cuba disampaikan oleh Kiyosaki bukanlah salah menjadi pekerja dan pergi ke sekolah. Bahkan sistem pendidikan itu sangat penting. Tetapi apa yang cuba disampaikan adalah sistem sekolah perlu ditambah baik dengan elemen pendidikan kewangan supaya melahirkan manusia yang tidak bergantung dengan majikan dan pekerjaan. Ini akan memberi peluang kepada mereka untuk meneroka pelbagai bidang setelah memiliki ilmu kewangan. Namun jika akhirnya mereka memilih juga untuk bekerja dengan majikan setelah memiliki ilmu kewangan, itu barulah adil kerana mereka berbuat demikian tanpa paksaan. Sila lihat buku Unfair Advantage, muka surat 5 hingga 11. Benarlah firman Allah, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Az-Zumar ayat 9. Tolonglah share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.